Tahukah kalian kalau lubang hitam ternyata menghasilkan suara? Baru-baru ini, NASA telah merilis suara yang dihasilkan oleh sebuah lubang hitam yang terletak di pusat klaster galaksi Perseus. Seperti inilah suaranya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana NASA bisa merekamnya kalau suara tidak bisa bergerak di luar angkasa? Sebenarnya, yang dihasilkan lubang hitam ini bukan suara, melainkan gelombang gravitasi yang bisa bergerak melalui kehampaan luar angkasa. Berbeda dengan suara yang memerlukan perantara seperti air atau gas. Gelombang yang dihasilkan lubang hitam ini menyebabkan terjadinya reakan gas di sekitarnya, seperti halnya permukaan air pada gelas ini, atau permukaan kolam yang ditetesi air. Reakan tersebut diamati oleh teleskop luar angkasa, dan diterjemahkan menjadi bunyi menggunakan proses yang disebut sebagai sonifikasi. Tapi, nada mentah yang dihasilkan sangatlah rendah dan tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Karena itu, para ilmuwan menemukan cara untuk meningkatkan frekuensi getaran ini sampai 144.000 triliun kali lipat agar bisa kita dengar secara langsung suara lubang hitam yang merdu. Kira-kira kalau kesana suaranya gimana ya?